Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Bebas Kultur ya guys. Kali ini saya mau bikin cara menghilangkan garis gimana agar garisnya itu hilang secara halus. Itu gimana, nanti saya bikin fat dua jari ya, kayak gini. Ini rambutnya nanti saya bentuk. Jadi di tutorial kali ini saya mau bikin fat dua jari dan cara menghilangkan garis batas. Oke teman-teman, langsung saja. Langkah awal kita semprot dulu ya, dipisahin antara rambut atas dan rambut samping. Kali ini saya memakai clipper Magic Clip yang pakai kabel. Oke guys, disimak videonya guys, jangan sampai di skip agar kalian tahu prosesnya gimana. Oke, langsung saja saya pakai sepatu nomor 2. Diusahakan presisi guys. Kita dibantu dengan sisir ya, bagian atas. Untuk yang kedua, kita ambil sepatu nomor 1. Kita buat pola dasar. Lalu tanpa sepatu. Oke, saya buat guideline. Jadi di bagian atas antara batas nomor 1 sama nomor 0 itu dibikin satu jari ya. Ini satu jari. Untuk selanjutnya pakai guide nomor 0,5 untuk menghilangkan garis batas antara 0 dan 1 dengan cara memiringkan clipper guys, seperti ini.
Jadi kita perlu hati-hati juga guys, agar hasilnya maksimal. Bicik koridor. Wiyo. Sudah hilang kan garisnya? Untuk berikutnya pakai primer. Selanjutnya nomor 1,5 untuk menghilangkan garis antara 1 dan 2 guys. Karena kulitnya ini ada dekoknya, jadi perlu ekstra buat bikin gradasi yang halus, bat yang halus. Kalau masih ada garisnya seperti ini, kita nanti dihilangkan dengan sepatu nomor 1. Dihilangkan nomor 1 dengan cara memiringkan clipper guys. Kalau masih nampak ada garisnya, kita ambil sepatu lagi nomor 0,5. Seperti ini guys. Karena kulitnya tekok-tekok ini. Sudah halus kan guys? Nah seperti ini guys, contohnya guys. Semoga bermanfaat guys. Dari tutorial tadi menghilangkan garis batas, ini hasil akhirnya guys. Silahkan di cross check. Seperti ini guys. Maaf saya tidak videoin semuanya karena ada yang antri guys, jadi saya seperlunya saja. Dari jadi untuk yang langkah awal tadi itu di bagian belakang juga sama, di bagian samping kiri juga sama, intinya sama kanan kiri belakang. Itu tutorialnya seperti tadi guys. Ini sudah lumayan halus kan guys.
silakan bagi para pemula yang mau belajar untuk seperti tadi caranya, tutorialnya dipahami step by stepnya. Oke. Jangan lupa juga ya guys, like, comment, and subscribe channelnya Bebas Gunting agar channel ini semakin berkembang dan semakin maju untuk kedepannya, agar bisa bikin tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.